Gelombang pihak 15 parlimen baru-baru ini memberi dukungan yang kuat kepada negeri apabila kita menyapu bersih negeri yang kita perintah di Kelantan, Terengganu, dan Kedah satu kursi saja yang kita terlepas, menandakan kita ada kekuatan. Dan postmortem yang kita buat, kita dapati bahawa undi-undi dun-dun yang kita menang keseluruhannya. Ya. Nanti gelombang yang sama akan datang pada PRU 15, PRU, PRN 3. Kejayaan gelombang ini berpanjangan, khususnya keadaan Perata Harapan yang memerintah hari ini yang tak menentu. Nak kata perpaduan, bukan perpaduan. Kalau perpaduan, mestilah kerajaan tak ada pembangkang. Ada pun parti pembangkang terlalu kecil, tak ada peranan, baru kerajaan perpaduan. Kalau separuh pembangkang, separuh itu bukan perpaduan. Istilah pun tak betul. Kemudian masih banyak masalah-masalah yang tak selesai, kenyataan-kenyataan yang tidak dilaksanakan. Ya. Tunggu dulu, adakah parti-parti komponen Perikatan Nasional sudah mula membuat pembincangan mengenai pembagian kursi di negeri ini atau PRN? Sudah mula buat pembincangan? Sebenarnya masa raya umum parlimen dulu kita ada pembincangan, saya langsung. Itu jadi asas pembincangan untuk DUN. Ya, pembincangan. Ya. Itu perlu kepada dilihat strategi untuk hadapi pilihan yang berikut. Ya. Ya? Oh, dikatakan 80% lah. Okeylah. Apa 80% siap ya? Ya, 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 ya. Di 66 negeri. Ya, ya.